So guys, hari ni kita akan review kasut NRIRF. Apa benda tu? Nike Nike React Infinity, Infinity Run, Run Flyknit. Ha, ambil kau. Panjang gila nama sop beranak dah. Okay, jom kita test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang setia dengan The Rush Channel, Stop Sembang Just Run. So pada hari ini aku nak membawakan korang satu lagi review kasut hujung tahun. Ha, kenapa hujung tahun? Sebab hujung tahun lah berlaku year end sale, yang mana sebagai reviewer yang tidak ditaja oleh mana-mana syarikat kasut, aku kena menggunakan duit sendiri guys. Ha, jadi kena tunggu hujung tahun barulah dapat kasut murah. Okay, so anyway, hari ni aku nak review satu kasut dari Nike, iaitu Nike React Infinity Run Flyknit. Oh, panjang nama weh. Okay. So kasut Nike React Infinity Run Flyknit adalah satu kasut yang ditambah baik daripada Nike Epic React 2 yang telah dikeluarkan sebelum ni. So kasut ni telah dilancarkan pada awal tahun ini, iaitu Januari 2020, dan merupakan satu kasut neutral road running lah. Artinya kalau korang nak guna untuk trail tak sesuai, so sesuai untuk di atas tarmac, atas tar. So kasut ini, kalau korang tengok sekali imbas, kau akan nampak dekat dia punya midsole dia tebal. So satu kasut yang pada aku sesuai untuk daily running lah. So guys, jom kita tengok satu persatu apakah ciri-ciri yang terdapat pada kasut ni. Okay, kita start dengan bahagian upper dia, bahagian atas. Okay, dia buat daripada one piece upper. Kalau korang tengok, as usual, Nike menggunakan Flyknit upper yang sama seperti abang ni yang telah dikeluarkan sebelum ni, iaitu Nike Epic React 2. Kalau korang tengok bahagian depan ni, stretchable. Dia menggunakan material Flyknit yang sesuai untuk korang punya long run. Dan juga belakang ni ada heel counter, satu plastik yang memegang korang punya heel, tapi aku dapat rasakan dia nipis, jadi ada isu sikit lah nanti apabila korang pakai. Dia punya heel akan bergerak-gerak kalau korang tak ikat dengan baik menggunakan runner's knot. So agak stretchable. So kasut ni apabila mula-mula korang sarung, dia terus ada, tak perlu breaking time lah. Okay, so kalau korang tengok dekat belakang ni, dia ada satu loop untuk korang heel tab, pull tab yang korang boleh guna untuk mengemaskan pemakaian kasut ni. Kalau korang tengok, ada satu plastik dekat belakang ni, okay, yang memberi stability. So walaupun dia adalah kasut neutral, korang yang mempunyai mild overpronation, artinya overpronation yang tidak teruk, masih boleh lagi memakai kasut ni kerana dia memberikan stability. So pada aku, dia aku gelar dia hybrid lah, kasut stability dan juga kasut neutral. Kasut neutral yang stable, ha, macam tu. So sebab tu dia sesuai dengan aku, sebab aku mempunyai overpronation. So aku telah berlari dengan kasut ni lebih kurang dalam 50 km. So dia memberikan sangat banyak benefit kepada orang yang punya overpronation, kerana apabila korang jatuh dan nak toe off tu, korang punya bahagian dalam tidak begitu sengit, kerana dia mempunyai clip. Kalau korang tengok contoh macam dalam kasut lain seperti Brooks GTS Adrenaline yang baru, dia menggunakan guide rail. So ini seakan-akan guide rail lah. Kalau korang nampak yang warna kuning ni, seakan-akan guide rail yang bermula daripada tengah sampailah belakang, dan belah bahagian dalam pun ada. So ini yang memberikan stability untuk korang berlari dengan menggunakan kasut ini untuk tempoh distance yang lama lah. Okay, dari segi breathability, kerana dia menggunakan Flyknit, dia sangat breathable. Dan tidak, kaki korang takkan terlalu panas, berasa panas apabila korang menggunakannya untuk long distance running. Okay, so tak ada apa yang aku nak ceritakan tentang Flyknit. Mungkin korang pernah berlari dengan Flyknit, kerana Flyknit adalah satu experience yang mana korang lari seperti menyarung
kaki dalam stokin. So kaki, fly knit akan mengikut bentuk kaki korang. Jadi probably tak ada masalah dari segi toe room. Toe room aku just nice. Dia tidak rasa terlalu sempit, tidak berlaku apa-apa giselan pada jari-jari kaki lah. Tetapi itulah masalah lockdown pada heel, kerana aku dapat merasakan heel aku masih lagi bergerak-gerak dan tidak terlalu secure dalam kasut. Okay, beralih kepada bahagian midsole. Midsole inilah yang menarik bagi aku kerana dia menggunakan React foam, yang mana kalau korang bezakan dengan satu lagi keluaran kasut Nike, iaitu Nike Epic React, dia mempunyai ketebalan foam yang lebih sedikit. Ini adalah contoh Nike Epic React yang menggunakan foam yang sama, iaitu React foam. Okey, so foam yang terdapat pada Infinity lebih tebal daripada yang ini. Okey, korang dapat tengok so ini lebih tebal daripada yang ini. So aku dapat rasakan pertama kali bila aku sarung dan aku bawa berlari, rasa macam depan tu terangkat sikit sebab dia mempunyai rocker, metal rocker punya design yang membolehkan korang memberikan gait lari yang efisien. So berapakah dia punya offset? Offset untuk kasut ni adalah 9 mm, depan adalah 24 mm dan belakang adalah 33 mm. So pada aku 24 mm dan 33 adalah kategori yang tebal cushioningnya, jadi memberikan korang impact protection. Dan aku terasa juga apabila pakai kasut ni, dia memberikan sedikit spring ataupun lantunan, jadi membantu korang punya running lah. So aku suka dengan React foam kerana sebelum ni aku telah menggunakan kasut Nike yang lain yang juga mempunyai React foam, sebagai contoh Nike Zoomfly, Zoomfly Flyknit yang sebelum ni pun menggunakan React foam, dan juga yang terbaru iaitu Pegasus 37 juga menggunakan React foam. So kebanyakan kasut Nike yang boleh dikatakan mid range dah menggunakan apa nama React foam, dan juga high range contoh macam Tempo, Next Percent juga menggunakan foam yang sama. So itu adalah berkenaan dengan midsole. So kita tengok outsole. Untuk outsole kasut ni, dia telah orang kata apa, mendengar cita-cita rasa ataupun review daripada pemakai-pemakai Nike, yang mana dahulunya apabila foam yang terdedah macam ni pada Epic React 2, dia cepat haus jadi durability-nya agak cepat, okey, tidak bertahan lama untuk Epic React Epic React. So apabila dengan Infinity Run, dia meletakkan rubber daripada penuh belakang sampailah depan, yang memberikan durability untuk kasut ni. Okey. Untuk kasut ni, Nike mengeluarkan market yang hype gila. Dia kata mengurangkan injury. Pada aku, itu semua bullshit lah. Bullshit, mai. Injury ni ada macam-macam. Tak semestinya disebabkan oleh kasut. So Nike claim kasut ni mengurangkan injury kepada 200 lebih runner yang telah dipilih untuk pakai kasut ni. Sampai kata dia defeat kasut Nike structure, Nike Zoom structure, yang mana memang sah-sah stability shoe. So aku pelik. Mak jam aku dah marah. Dia kata runner kurang injury apabila memakai kasut Infinity ni berbanding dengan runner-runner yang pakai kasut structure. So so kau pakai hari ni? Aku pakai setakat ni baru berapa kilometer. Tapi memang pada aku, bila pakai kasut ni stable lah. Cushion React macam ni lah cakap kau. Aku tak pernah, aku pernah pakai kasut yang punya cushioning React, iaitu Zoomfly. Pada aku, React memberi satu responsif yang baik lah, satu cushioning yang
responsif yang aku jumpa dalam Pegasus 37, dan juga dia punya abang long dia, iaitu Happy React. So ni sebenarnya adalah penambahbaikan kepada Epic React. Banyak React sebenarnya. Yes, banyak kasut yang React ni. Maksudnya first-first dulu pun Epic React? Haa, first-first dulu Epic React. Dia keluar Epic React ke tak? Haa, sekarang dah jual, dah keluar Legend, dan banyak lagi kasut-kasut yang akan menggunakan React Foam Nike selepas ni. Satu benda yang aku suka pasal kasut ni ialah foam React dia terkeluar daripada terkeluar daripada bahagian kaki. Macam mana cakap? Dia lebar lah, dia kembang, memberikan korang stability. Jadi insyaAllah lah boleh, kalau korang lain ni kata batu kecil, tak terpelicok teruk eh. So bagi aku durability boleh bertahan sehingga probably 600 km. Sebab korang nak risau apa? Dia tak ada zoom air, dia tidak ada airpods, tak ada gel, hanyalah foam semata-mata. So sebab tu nama dia pun Infinity. So korang boleh guna untuk kasut basahan, banyak dia. Dan satu benda yang aku suka ialah design yang terdapat pada kasut Nike Infinity ni, dia cantik. Dan korang boleh bawa dalam macam-macam fungsi lah. Korang nak joget lambak, lepas joget lambak tu ada brother ajak, jom guys kita lumba lari dulu, boleh terahal. Lepas tu brother tu ajak main bola, boleh. Lepas tu boleh digunakan untuk pesta keramaian. Di satu pesta keramaian. Apakah kesimpulan untuk Nike React Infinity Run? Kasut ni pada aku, banyak hype yang berlaku dalam marketing Nike, yang mana dia memarketkan ataupun dia memberikan pemasaran untuk kasut ni dengan kata-kata mengurangkan injury. Artinya peratusan kecederaan yang berlaku kepada para runner akan lebih kurang apabila korang memakai kasut ni. So pada aku, antara bol punya kenyataan lah yang probably korang kena semak dulu, kerana dia adalah satu research yang telah dibuat di satu universiti dengan memberikan kasut ni kepada sampel-sampel runner jadi bukan kepada orang awam. Jadi pada aku satu benda yang hype sikit lah. Jadi tapi pada aku, sebagai seorang overpronator, kasut ni sangat beneficial, sangat memberikan benefit kepada orang yang mempunyai overpronate. Artinya korang punya belah dalam ni collapse jadi bila korang lari, sengit ke dalam. Okay, jadi sebab tu mild overpronator sesuai untuk kasut ni. Kalau korang severe overpronator, probably korang nak cari stability shoe yang betul lah. Tetapi ini adalah kasut neutral yang stable, ataupun hybrid antara stability dengan kasut neutral. Okay, untuk kasut ni US 9 saiz aku, dia datang dengan berat 275 gram. So pada aku masih lagi kategori ringan kerana tidak melebihi 300 gram dan boleh korang buat untuk running long distance. Okay, boleh guna untuk speed kerana dia tidak terlalu berat, dan juga senang cerita yang ini korang yang mempunyai overpronator, underpronator pun boleh pakai, dan juga neutral apatah lagi, ini kasut neutral. So kasut ni versatile. Okay, dari flexibility kasut ni kalau korang tengok, dia agak stable. Okay, jadi sebab tu kasut ni kategori pada aku, dia dah kategori stability lah. Kalau korang buat band test ke kanan, ke dalam dan ke kiri, dia agak keras. Okay, tapi kalau korang push ke depan, ada sedikit fleksibel lah untuk korang toe off.
Okay, dari segi harga kasut ni adalah retail price dia mahal, RM649 harga kasut ni di dalam Nike.com. Tetapi aku pergi ke Mitsui outlet dan aku dapat kasut ni untuk 4 pasang 40%. Jadi sebab tu kasut ni dapat dengan harga RM200 lebih sahaja. So murah lah. So korang probably nak check out kasut ni dekat mana-mana premium outlet Nike, dan korang boleh dapat dengan harga yang murah. So kategori pada aku berbaloi sangat untuk korang dapatkan dalam waktu year end sale ni. So tu saja yang aku nak sampaikan untuk review kasut Nike React Infinity Run Flyknit. Panjang gila nama dia. So kasut ni sesuai untuk semua jenis pronation pada aku. Dan untuk orang yang mempunyai mild over pronator, kasut ni sangatlah stable yang boleh korang gunakan untuk everyday training, dan juga korang boleh buat speed dan korang boleh buat long distance running absolutely, kerana dia mempunyai 9mm drop yang mana tebal 24 di bahagian depan dan 33 di bahagian belakang untuk offset bagi kasut ini. Jadi apa lagi yang korang nak pada kasut daily trainers, semua dah ada dalam kasut Nike React Infinity ni. Okay, so itu saja yang aku nak buat review untuk kasut ni. Okay guys, kita jumpa lagi dalam the next episode The Rush Stop Sembang Just Run. Kita jumpa lagi, bye bye.